قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang رحمه الله تعالى صوت. صوت tu artinya musannih. Syak Fong bagi musannih maknanya pengarang kata. Pengarang mana? Pengarang matang. ورؤيته حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلم وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهم بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد ilma ma ishtabaha alihi ila alimihi. Terjemahnya ti, ter itu terjemah. Dan melihat akan Allah Ta'ala sebenar ia bagi ahli syurga. Melihat akan Allah Ta'ala sebenar ia, ia melihat. Yang ini betul bagi ahli syurga. Dengan ketiadaan meliputi dan ketiadaan kelakuan seperti barang yang bertutur dengan dia barang oleh Quran bagi Tuhan kita, yakni bermula beberapa muka pada hari kiamat itu cantik lagi bercahaya memandang kepada Tuhannya. Dan kenyataannya atas makna yang mendaki akan dia makna oleh Allah Ta'ala dan mengetahui ya Allah akan dia akan makna. Dan tiap-tiap yang datang ada demikian itu daripada hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW. Maka ia hadis seperti barang yang berkata ia Nabi akan dia akan barang. Tiada masuk oleh kami pada demikian itu memalingkan daripada zahir perkataan dengan fikiran kami. Dan tiada kami menyangka dengan keinginan kami. Kerana bahasanya tiada sejahtera, tiada selamat pada agama. Melainkan mereka yang mengaku mereka itu bagi Allah Ta'ala yang maha mulia, lagi maha besar. Dan bagi pesuruhnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan ia mereka akan pengetahuan barang yang kesamaran ia barang atasnya atas barang itu kepada yang mengetahuinya. Itu terjemah bagi matang. Mungkin ada daripada kita yang masih tak faham, maka berhajat kepada keterangan ulama. Syin tu maknanya syarah, artinya huraian daripada matang tadi. Bermula melihat oleh makhluk akan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu harus pada akal sama ada di dunia atau pada negeri akhirat. Kerana Tuhan yang menjadikan itu ada ia Tuhan. Dan tiap-tiap yang ada sah bahawa dilihat akan dia. Maka Tuhan yang menjadikan itu sah bahawa dilihat akan dia. Ha. Kata pengarang di sini, lihat Tuhan, melihat Allah pada akal hukumnya harus. Dia kata tak boleh tengok. Tak boleh tengok bukan maknanya mustahil nampak. Nah, harus. Maksud harus di sini, jikalau Allah benar lihat, nah, maka bolehlah kita lihat. Nah, ha, kalau Allah benar lihat. Sebab kaedah tiap-tiap yang ada, nah, boleh dilihat. Bukan mesti dilihat. Mesti lain. Nah, boleh dilihat. Macam kata angin, ada tak? Ada lah angin, kita berasa sejuk. Nah, angin barat, angin selatan, angin utara. Dah boleh lihat tak? Eh? Ha, dah kali Tuhan nak pergi nampak angin, nampak tak? Nampak pasal barang ada. Nah, ha, dalam ni tak nampak tu kira tak ada. Ada lah, barang ada. Bukan tak nampak, dikira tak ada. Ha. Maka begitulah dengan Allah Ta'ala. Allah tak beri izin kepada kita untuk lihat, maka tak nampaklah kita. Nah, cuma tiap-tiap yang ada, sah bahawa dilihat. Bila? Jika Allah izin. Kalau Allah izin, boleh lihat. Nah, ha.
Barang makhluk besar kalau Allah dah izin tak boleh lihat. Nak, ha, orang nampak belaka atas langit dia tak nampak. Tuhan awak tunjuk betul awang hok pelik, orang nampak belaka dia tak nampak. Cuma tengok atas langit, dia tengok kot tikat kawan dia telefon, cuma tengok dia ni. Nampak betul Allah nampak. Tak ada eh sini. Tak nampak pun. Ha, padahal besar berjala atas langit, neh. Ha, maka semuanya biiznillah. Yang tidak masuk pada akal boleh lihat ialah perkara yang tak ada. Benda yang tak ada, maka memang mustahil boleh lihat. Barang tak ada. Nak, ha, nak tengok kau ni barang tak ada. Neh, dah kalau Tuhan izinkan, izin tak Tuhan izin ni barang ada, barang tak ada izin kau ni. Neh, ha, barang mustahil. Maka sebab tu kita dengar orang cakap akhirat hari boleh tengok Tuhan tak? Ha, boleh, kata ahli sunnah wal jamaah. Nak, ha, boleh. Tetapi tiada jatuh melihat Allah di dunia bagi yang lain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma orang duk mengaku ni tengok Tuhan dalam dunia. Ramah sangat duk mengaku. Nah, ni tak ada kerja nak lebih pada orang. Neh, ha, jadi nyakit nak lebih ni satu nyakit pula yang memberi mudarat. Nah, ha, kadang-kadang mudarat kecil, kadang-kadang mudarat besar. Nah, ha, kalau zikir nak pelik pada orang. Orang wi zikir biasa la ilaha illallah sambung nak bunyi pelik-pelik kan, nak bunyi pelik kan. Biar dia zikir kau dengar hebat hebat hebat. Nak, ha. Doa orang khabar rabbana atina fi dunya hasanah. Ambo sama dengan tu imam biasa nak bijak sikit. Tak macam mana jadi nak lebih. Neh, nyakit. Ha. Maka di antara hak parok sekali nak lebih dalam bab ilmu-ilmu akhirat ni. Nak lebih pada orang, deh. Ha. Nak cakap hebat, orang duk cakap ha bab tayamum, bab fardhu ain, dia nak cakap bab alam malaku. Komang cakap bab ai mustaqmal. Dorok cetong ni cakap bak nu alang ketujuh bak sidratul muntaha kau dengar bisa kan ni ah ha, biar kain nampak bunggung tak bisa 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 neh ah ha, kau dok buah juga lubang atas tawakah tak kedai kopi mayang dok ah ha, cakap bak alang malaku cakap sidratul muntaha cakap bak alang roh neh ah ha, jangan nak pelik pada orang siapa dia kata nampak Tuhan neh ah ha. Hok hok boleh jumpa Nabi. Kau boleh jumpa macam-macam roh-roh hok mati-mati kita jumpa dah saya. Orang cakap amanah hok kita jumpa dah saya. Nama tergantung ni. Jumpa cakap kita dia kata tak baru cakap dengan Nabi Adam ni. Parok dah lah. Nah, dia kelah dia tu nak cakap dengan Nabi Adam. Jumpa Nabi Adam. Nak boleh bahan dia nak so. Nah. Boleh dia boleh khabar tadi jumpa Nabi Adam. Rupanya ilmu ising ha, berasa ke hebat. Jadi khabar kau orang dia macam-macam ha. Nabi-nabi, roh nabi-nabi boleh jumpa. Roh Nabi Musa. Nak, dah pergi sekejap lah. Dah pergi sekejap dah pergi. Jual tu mata kita, rebang orang. Batu kau lima belayar, khabar lima ribu. Nak, beli juga orang bodoh. Nah, ha. Mayang orang kawan dengan dia jadi tak mayang belaka. Ha, tu nyakit. Hang, orang apa-apa dia tak mayang belaka nak beranak dia. Hang, ha. Dia boleh jumpa roh Nabi Adam, roh Nabi Yunus. Nak, ha. Hang tuah mayak mau rumah tu. Ni sungguh, dia kata hang tuah mayak mau dia. Hang, ha. Aduh, lah hang tuah macam-macam. Kita malah nak jawab, patut jawab lah. Hang tuah mayak rumah mu. Hang, hang minum air dalam ketung. Ano. Ha. Jadi habis roh tu mari ajar dia begini 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 berdaping dengan dia ambo lebih benar. Nak. Ha, kalau kata wali boleh tahan kira muka jamai muka macam berazam ke. Ah tu jadi jangan nyakit nak lebih. Takut ja anyu tersasar daripada jalan. Nak. Ha, orang-orang habis-habis tinggi mimpi jumpa Rasulullah. Tak, tengok Allah terus dia. Boleh jumpa Nabi cokoh tu, jumpa 83, jumpa Nabi Musa, dia akan sampai jumpa Nabi Yunus. Oh berat mu ni. Neh, jadi orang-orang bodoh gitu jangan layang. Nak, ha, jenis hot spesies terancam gitu. Tidak boleh di dalam dunia melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah Nabi boleh? Dah.
siapa dia, Nabi siapa dia, faham? Mu siapa dia, nak? Ha. Nabi pegang anak kunci syurga, mu pegang anak kunci benda. Anak kunci wala raya tak boleh pegang. Nak? Ha, JKK tak we. Tak mari dah sini. Sejak masuk YouTube ni. Ada pun melihat Tuhan pada negeri akhirat, maka wajib ia melihat dengan dalil syarak. Bukan wajib tiap-tiap orang melihat, tapi wajib ia berlaku seperti yang telah bertuju atasnya oleh sekalian ahli sunnah, kerana beberapa dalil dari Quran dan hadis dan ijma'. Ada pun Quran, maka seperti firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Artinya bermula beberapa muka pada hari kiamat cantik lagi bercahaya memandang Tuhan kepada Tuhannya. Dalilnya ayat yang kita dengar tadi, pada hari kiamat nanti muka-muka yang nadirah. Nadirah ni banyak boleh terjemah. Yang bercahaya, yang bersinar, yang bergembira, yang seronok, yang nampak happy, yang apa benda lagi, yang gemilang, yang terbilang. Itu baru gemilang termilang. Nampak tak? Boleh melihat wajah Allah di hari kiamat. Neh? Ni kita gilang gemilang. Utuh pula dah. Pasal semarunang. Jadi dalam ayat ini umum sahaja. Tidak menyatakan, neh? Lihat lagu mana, neh? Allah di mana, yang melihat itu lagu mana. Cuma muka-muka yang melihat kepada Rabbiha, muka-muka ini ialah nadirah. Nampak? Cemerlang. Eh? Mukanya jadi cemerlang. Mukanya jadi seronok. Muka yang sangat gembira kerana mendapat nikmat yang paling besar. Eh? Yang disebut-sebut dalam kebanyakan nikmat syurga, iaitulah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tapi berlaku bagi ahli syurga saja. Maknanya orang kafir tidak boleh melihat. Nak? Dan begitu juga di dalam hadis. Seperti sabda Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum. Artinya bahawa kamu lagi akan melihat. Oleh kamu akan Tuhan kamu. Menceritakan dia hadis oleh sekalian yang punya kitab yang enam. Itu Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Orang panggil Sunan Sittah. Faham? Orang dulu-dulu ngaji khatam Sunan Sittah. Neh? Sunan-sunan ni kitab hadis lah maksudnya. Nah, bukan Sunan hak Indonesia tu. Sunan Kalijaga, hak tu Sunan lain tu. Faham? Hak tu bermakna orang besar. Neh? Sunan di sini maksudnya kitab himpunan hadis. Neh? Imam kita Imam Bukhari, kita Imam Muslim, kita Abu Daud, kita Ibnu Majah, kita Nasa'i dan kita Tirmizi. Nak, panggil Sunan Sittah. Ngaji sesa hadis ni siapa tamat khatam. Ambil dengan tok guru. Nak, kita se budak tamat. Sahih Bukhari tamat tak? Mang. Ada pun tak ada rumah. Nampak, ada sahih mangga. Nampak Sunan URTB ada. Neh, bergerak kita ni. Dah orang dulu ngaji khatam. Nak? Alim sungguh. Ni pengarang kitab ni, almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, tamat Sunan Sittah dengan tok guru dia. Kitab Imam Bukhari saja dah 7,000 hadis itu. Kitab Muslim saja 5,000 hadis dah. Nak? Sehadis sehari, sehadis sehari, sehadis dua hadis sehari. Dah kalau 6 buah kitab khatam, nak bayang berapa puluh tahun ngaji. Neh. Kita baru 4 tahun je belajar. Be honest syariah. Ha, tak mau ikut mazhab tu. Nampak kan ni? Masih banyak jenis mabuk. Orang pergi rumah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni, kitab dia bubuh dalam gobok pakar tangga. Ni tuan kitab ni. Nak? Robok kitab tu, dia pakai tangga. Ada apa kata? Macam tiang api. Nampak? Tarik tangga, naik tekak berapa. Kitab ni tekak berapa. Khodang dia pergi ambil.
Ha, pakar tangga bayar. Kalau pakar tangga takkan bos keping itu pakar tangga. Apa? Penuh kita dalam. Nah, moh kita cari apa 4 hari tak jumpa suti kita. Panggil sekapung cokeh rumah tak jumpa kita. Soal kabar je banyak. Tambung-tambung, tambung-tambung. Nah, lepas tu nak lawan ulama. Bergerak. Dia ni kalau mudah lain diterjemah dalam Rumi. Nah, orang ngaji kita ni ngaji kita Arab. Tok guru baca teks Arab, kita pun dobik Arab juga. Nah, dia ni terjemah bahasa Malaysia, betul tak? Sahih Muslim terjemah, Sahih Bukhari terjemah. Nah, buat kulit lawa pula comel. Neh, tak beli juga. Faham mahal. Tengok dah ni. Berapa? 43 ya. Terjemah Sahih Bukhari. Tak beli, tengok ke 4 ya. Maybe 44,000 SE special edition. Bergerak benar-benar. Dapat itulah Allah beri kepada kita ilmu sekadar mana kita letak nilai ilmu itu sendiri. Faham? Bila kita letak nilainya rendah, ia rendah. Lepas itu kita jadi gini. Nah, pasal nilai ilmu agama tidak tinggi di mata kita. Betul tak? Ha, aduh, lupa kan tulis ni? Upah kan tulis. Tak ada jual kitab negeri dia. Upah kan tulis. Pak Kiring beli Mekah. Nak beli sulang mubtadi tu. Kiring beli Mekah. Nah, tak ada. Orang pergi Mekah, Kiring beli. Sulang mubtadi. Nipis. Nah, belum tu lagi abad ke-19. Upah tulis. Neh, upah kan tulis. Nak ngaji. Tak ada. Upah kan tulis. Bayar dengan padi. Buat padi. Nah, kita tambung dari tak. Eh? Negeri hak jenis pandu payah laku kedai tak. Dah lain laku belaka. Ya tengok dari tak ada orang macam kubur. Ha. Tuang kedai gitu duduk ni. Dah laku barang. Nah, ada. Duk berasa ke pandai lagi. Bahkan telah meriwayatkan segala hadis melihat Tuhan oleh 30 sahabi. 30 orang sahabat. Jadi mutawatir. Bila mutawatir, ini mana martabatnya? Nombor 2 selepas Quran. Nah, hadis mutawatir martabatnya nombor 2 lepas Quran. Tentang sahih ni. Nah, 30 orang sahabat. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mensyaratkan kalau mutawatir itu sekurang-kurangnya 5 orang. Neh, bila 5 orang mutawatir. Maknanya Abu Hurairah ada riwayat, Sayyidina Uthman ada riwayat, Ibnu Mas'ud ada riwayat, Aisyah ada riwayat. Nah, lepas tu Abu Zah ada riwayat. 5 orang mutawatir. Nah, mana kemah. Dan ada pun ijma', maka telah ijma'. Ijma' ni sepakat oleh sahabat radhiyallahu anhum atas jatuh melihat Allah Taala pada negeri akhirat. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tetapi mendinding Allah Ta'ala akan satu kaum yakni kufar kafir dengan sebab murkanya Allah, niscaya menunjuki ia Allah atas bahawasanya kaum yang lain yakni mukminun, melihat mereka itu mukminun akan dia akan Allah sebab redanya reda Allah. Jadi melihat Allah bukan benda khilafiah, benda ijma'. Faham? Benda khilaf ada juga khilaf di kalangan sahabat. Neh, jangan kita benda-benda berkhilaf ni maknanya pak mazhab saja. Neh, ada juga khilaf di kalangan sahabat. Tak, ni panggil mazhab sahabat. Tak je dengar pun mazhab sahabat, ke je dengar mazhab Maliki ada mu bukan orang ngaji. Kalau orang ngaji dia jumpa. Nampak, neh, mazhab sahabi, mazhab sahabat. Dalam bab maknanya kiyah antara boleh ke bayar selain daripada tamar yang disebut di dalam zakat. Nak, saya nak wakar pandangan gini. Saya nak umur pandangan gini. Ada khilaf dah di kalangan sahabat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bab melihat Tuhan sepakat. Waktu kita kena ngaji hak mana khilaf, hak mana sepakat. Nak, kalau hak khilaf tak usah duduk lebih-lebih ngat duduk balah. Nak, amal saja hak kita rasa kuat pandangan imam kita. Nak, tengok orang tak baca kunut subuh. Ha, dia ikut pandangan mazhab dia. Tak ada hak. Nak, dah kita baca. Faham lagi? Ni barang khilaf. Duduk tepi penolong. Wah, duduk balah.
Hak barang ijmak nyak sunyi. Nah. Ha. Duk bising dalam Facebook, bising dalam blog, bising dalam internet, neh. Ha kunut subuh. Bodoh punya ustaz. Neh, ulama-ulama kata khilaf. Siapa baca kunut subuh, maka dapat pahala fadilat kunut subuh. Siapa tak baca, sah dah semayang dia. Boleh tak lewat gitu? Bapak ulama. Ni baru ustaz aku, kucing tak apa buih lagi. Ha tak. Ah marah orang baca benda yang khilafiah. Bodoh. Neh. Ha, ngaji angkat agama bodoh. Tak tengok pandangan-pandangan ulama tentang perkara khilafiah. Nak, kang terbuka, berjiwa berdada lapang. Faham? Hmm. Benda ijmak liang pula. Faham? Ha, ngekelang arak tak bunyi. Dah waktu baik hadis. Ha, isteri menteri-menteri dak akan duduk dah waktu baik hadis. Faham? Ha. Kalau hak khilafiah ngesanak-sanak waktu baik. Faham? Ha, ustaz dah ketung. Betul tak? Ha, benda mukah mana? Benda ijmak. Ha, dibenarkan kasino berada di dalam negara mengaut keuntungan daripada lesen judi. Haram tu ada khilaf tak? Tak apa diam. Lepas tu biar sana. Dia mau pakai hadis. Dia mau ngaji hadis. Ha. Ha. Oh, bak terleking sibuk kali. Bak kayu sugi. Bak kelebihan solat Tuhan. Duduk tepik nolong kok. Oh, bina'ah. Bina'ah pada hontak hang. Nak ngajar, ngak bahlul. Bang, benda ijmak dulu. Benda yang sepakat, haram. Nak, pertandingan ratu catik. Nih, ha, tidak ditegakkan Islam di dalam peraturan perlembagaan. Nak, tidak dijatuhkan hukuman kisah hudud dan diat sebagaimana yang dikenaki oleh Allah dalam Quran. Diam. Apa dah tu bisa nak? Nih, ha. Lima ayah aku. Dan telah menyalahi oleh Jahmiyah, satu mazhab sesat, dan Mu'tazilah, sesat juga. Dan yang mengikut mereka itu daripada Khawarij, sesat juga. Dan Imamiyah, Syiah, sesat juga. Dan menafikan mereka itu, pak puak sesat ni akan melihat Allah Ta'ala. Dan bermula perkataan mereka itu batil. Ditolak akan perkataan dengan Quran dan hadis dan ijma'. Yeah? Jadi kalau hak terang dah, ada orang canggah, maka orang itu sesat. Nampak? Terang Nabi kata, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kamu. Nampak? Bukan Nabi kata tarawna. Nabi mulakan dengan innakum. Sesungguhnya kamu. Nah, satarawna pasti akan datang. Bila? Dengan guna sing tangpis. Maknanya di akhirat nanti. Rabbakum akan Tuhan kamu. Nampak? Kama ra'aitumul hilala. Wapi riwayatin kama ra'aitumul qamara. Seperti mana yang kamu melihat akan bulan. Ha. Neh, maknanya tengok bulan cerah. Bulan 14 terang benderang tidak terlindung sedikit pun. Neh, kerana gitulah kamu akan melihat Allah di hari akhirat tidak terlindung sedikit pun. Kalau bintang ada gak kalau tunjuk orang tak nampak. Faham? Ha, itu bit surah mama ada bintang sekelip-kelip jauh. Nak tu bila kata Tik Mang tu, tak nampak bintang. Mana? Mana? Ah, dak benda Sabah dak nampak pasal bintang, cik. Faham? Eh, mungkin mata Tik Mang dak apa nampak. Ha. Tapi kalau bulan 14 gulat getih atas langit, tunjuk dak nampak kau. Bulan gulat getih, faham? Tik Mang kata bila kata tu bulan molek bulat kau. Faham? Bulan apa pula? Ha. Kata ke Tik Mang. Tik Mang kata mana? Mana? Mana-mana sengguklah kalau muka Tik Mang. Nampak? Dah bulan besar geteng itu dah apa juga. Benda Sabah lah. Tak benda Sabah lah. Maka begitulah maknanya kiyah Rasulullah. Nak kamu tidak terlindung melihat Allah Subhanahu Taala di hari kiamat. Sebenarnya kamu melihat akan bulan. Bukan seperti kamu melihat akan bintang atau melihat anak bulan. Ha. Seperti yang terdulu sebutnya yang bermula kata Musannif pengarang rahimahullah ta'ala. Dan melihat akan Allah sebenar ia bagi ahli syurga. Menentukan ahli syurga dengan sebut. Dipahan daripadanya kataan. Akan menafikan melihat daripada yang lain. Daripada mereka itu ahli syurga. Ahli syurga saja yang boleh melihat. Nah, kerana melihat Allah itu nikmat. Maka tiada nikmat selain daripada ahli syurga.
Dan tidak ada sok ragu pada lihat ahli syurga akan tuhan mereka itu dalam syurga. Tak ada sekali-kali. Nah, kerana ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhan mereka itu nazirah yang memerhatikan. Nah, yang menilik dengan tilik yang nampak. Kata Ibn Abbas pada ayat ini, Ibn Abbas ni raja ahli tafsir. Sapa kepada ayat ila rabbiha nazirah, dia kata tangzuru ila rabbiha nazara. Kamu semua akan lihat Tuhan kamu sungguh-sungguh lihat. Ha. Faham? Eh? Ibn Abbas tafsir gitu. Nampak tak? Eh? Bukan tafsir Jabatan Belanda Menteri. Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nampak? Siapa dia? Sultanul Mufassirin. Dalam bab tafsir, dia adalah raja besar. Faham? Neh? Dia ambil mana ilmu tafsir? Ngaji dengan Tok Guru mana? Ngaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Ha. Tengok, tengok sungguh. Tangzuru ila, ha? Ila Rabbi, kamu lihat akan Allah dengan nazara. Maknanya nazara ini lihat-lihat sungguh. Neh, bukan maknanya boleh takwil daripada makna hakiki kepada makna majazi. Demikian lagi melihat mereka itu akan dia Allah di padang mahsyar sebelum masuk mereka itu ke dalam syurga, seperti yang telah tetap demikian dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Rasulullah SAW, dan menunjuk atasnya atas isyarat oleh firman Allah Taala, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Salam artinya selama. Salam mereka itu daripada Allah Ta'ala. Pada hari menjumpai mereka itu akan dia, akan Allah mengkhabarkan dengan selamat. Daripada tiap-tiap yang dibenci dan kebinasaan. Dalam ayat ini Allah kata tahiyyatuhum, iaitu mengucap salam atau keselamatan, hormat kepada manusia yang beriman. Yauma yalqaunahu, pada hari mereka jumpa Allah, salam. Nampak? Neh, Allah kata salam. Neh, ha. Ni lagi dalil boleh kita kata salam tak salah. Neh, ha. Salam tak salah. Neh, yang sempurna assalamualaikum. Bang, salam saja tak salah. Dalilnya sini. Allah kata salam. Neh, bila Allah kata salam, yauma yalqaunah, pada hari mereka bertemu dengan Allah di yaumal mahsyar nanti. Dan bersalah-salahan ulama pada melihat ahli mahsyar akan Allah Ta'ala tiga kau. Pertama, tiada melihat akan dia di padang mahsyar malaikat sekalian yang beriman. Yang kedua, melihat akan dia Allah sekalian ahli mahsyar, sama ada yang beriman dan yang kafir. Kemudian terdinding sekalian kafir, maka tiada melihat mereka itu akan dia Allah. Kemudian yang ketiga, melihat akan dia oleh sekalian munafik serta sekalian mukmin, tiada yang tinggal daripada sekalian kafir. Ha, tiada itu. Tiada melihatlah yang tinggal, yang baki daripada sekalian kafir. Seperti itulah khilaf pada berkata-kata Allah Ta'ala akan sekalian ahli mahsyar. Baik. Masalah, adakah di padang mahsyar orang boleh melihat Allah? Ha, ini tidak berlaku ijma'. Yang sepakat, iaitu dalam syurga. Faham? Neh? Ha, jadi kalau orang tanya di padang mahsyar boleh tak? Ha, tidak berlaku kesepakatan ulama'. Allah yang lebih mengetahui. Ha, dalam syurga memang berlaku ijma', nak melihat ahli syurga akan Allah Ta'ala. Lagu mana lihat Allah? Bi ghairi ihatah wala kaifiyah. Melihat Allah Ta'ala di syurga itu dengan tiada meliputi, artinya tiada sampai akan hakikat zatnya dan sifat Allah, dan tiada seperti kelakuan melihat makhluk daripada bertentang dan berpihak dan bertempat dan lainnya. Seperti firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absar, artinya tiada meliputi dan tiada mendapat akan hakikat zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya oleh mata kepala dan mata hati. Dan firmannya, wala yuhitu nabihi ilma, artinya tiada meliputi mereka itu makhluk dengan dia, dengan Allah, daripada pengetahuan. Baik, setelah kita yakin, kita beriman bahawasanya ahli syurga pasti akan dibenarkan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Eh, lagu mana lihatnya? Jangan kita samakan lihat
seperti kita lihat sesama makhluk. Bila kita lihat sesama makhluk, dia mesti ada meliputi. Jadi Allah kita tidak boleh meliputi. Sebab tu dia kata bi ghairi ihatah wala kaifiyah. Neh, apa makna meliputi? Sehingga kita nampak akan zatnya, kita nampak akan sifatnya dengan sebenar-benar seperti mana makhluk, iaitulah seperti sekalian kelakuan melihat makhluk, umpamanya melihat makhluk, makhluk mari daripada atas, makhluk mari daripada belakang, makhluk mari daripada tepi, bukan berlaku-laku. Dah lihat guana, sabar je lah. Neh, hakikat lihat, Allah saja yang mengetahui. Dah Allah kata, neh, tidak kita dapat melihat dengan sebenar-benar lihat, neh, seperti mana kita melihat akan makhluk, tapi kita melihat sebenar-benar lihat seperti mana kita melihat Allah. Dah melihat Allah, kita rajin tak? Tak rajin lagi. Nah, maka tak ada orang boleh cerita akan kaifiat, neh, atau fakta yang paling tepat. Hanya kita wajib berimam sahaja. Nah, kalau kita tengok makhluk, nu mari dah, mari dah, mari dah. Mari ikut depan. Nah, Allah tak sedar tarang, mu tak mari ikut belakang. Mari ikut belakang. Neh, tengok angin, kena lenggok. Tengok tanah, kena tunduk. Nah, nah, tengok kot tepi, kena pusing, kena hiling. Nah, ha. Tengok Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Tiada sesuatu yang seumpama Allah. Neh, buh gitu sudah. Tak usah duduk sibuk lah, nak kaji-kaji. Neh, kita hanya beriman. Kalau nak kaji, kaji alam ini. Lebih memberi manfaat. Nak kaji tanah, kaji pokok, kaji hayawan. Neh, hak tu lebih manfaat. Nak, ha. Untuk diri kita. Ni duk bahas maknanya, ha? Ha-ha yang benda-benda yang kesamaran. Kita beriman sudah, ha? Sebut dalam Quran, ha, beriman. Nak, sebut dalam hadis, aku beriman. Tak, lagu mana nak cerita, tak boleh cerita. Nak, kerana kita bukan Allah. Allah yang cerita, Allah yang tahu, dia tahu diri dia sendiri. Kita tak tahu sebenar-benar diri Allah. Tak sah diri Allah, diri kita, kita tak tahu. Nak, ha. Ha, musim kali, barang lain hari ni lain. Nak, ha. Sehat ke, tak sehat ke, kita tak boleh nak jaga tak. Doktor, doktor kau dah kerti ni. Faham tak? Neh, ha, siapa masa doktor kata tak tahu penyakit benda. Neh, ha, tu baru barang, barang makhluk. Nak, ha. Doktor melihat Allah dalam syurga, Tuhan duduk dalam syurga lah. Tuhan mari, ja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 j
melihat duduk dalam syurga. Yang dilihat duduk di mana? Ha. Yang dilihat Allah duduk di mana? Tak usah nak jawab duduk di mana. Faham tak? Tidak ada kaifiyah. Faham tak? Bila ihatah wala kaifiyah. Nah, tengok Allah tak boleh nak cerita dan tidak ada kaifiyah. Yang kita yakin melihat Allah. Nah, ha, gitulah. Tak kata Tuhan duduk dalam syurga. Dah kalau Tuhan duduk dalam syurga, kita dah duduk dalam syurga, kita nak nampak ke mana? Ada juga salah wadah. Nah, dah yang melihat tak mesti dia duduk dalam syurga. Nah, ha. Kalau kita duduk di rumah, kita cakap dengan orang, orang tu tak mesti duduk tak dalam rumah. Nolak duduk tanah. Nah, ha. Kalau tu kat cakap seorang tak rumah, seorang ke rumah. Dia cakap bobe. Faham? Dulu buat benda dua orang tamah murah berat mu dak nikah lagi boleh naik tamah. Dak eh? Dong mesti cakap dengan anik ni. Mana? Tahu dah hidup bomoh, hidup lah bawah kat Aicho hidup. Aku dah tamah. Tahu tak? Ah dak mesti anik tu duduk dalam rumah. Nah. Ha. Tu baru rumah keluk. Faham? Kita tak perlu faham dah. Ha. Macam cakap telefon ah. Nah. Dia pergi cakap. Ni tengah-tengah minum air, dia pun bangun pergi tepi lokang. Nak. Mu cakap dengan dia. Cakap dengan pok daraku, awak duduk di Johor. Hei, pok dara mu duduk Johor kan? Cakap mana? Dia duduk celah lokang. Dah, telefon eh. Dia duduk Johor, aku cakap kat tepi lokang tu. Faham? Adakah bila dia cakap dengan pok dara mesti ada depan tu? Dah, faham? Maka Allah lebih-lebih lagi hebat. Tak mesti Tuhan masuk dalam syurga. Bagi tengoklah ke, tengoklah ke. Kan gitu. Faham? Ha? Kita yakin kita melihat Allah sudah. Sok-sok nak ngaji banyak-banyak. Baik mengaji Quran. Ha tak? Baik mengaji kitab tafsir. Nak dengar ayat-ayat Allah. Baik mengaji ilmu hadis, baik mengaji mandi mayat. Nak?
pada duduk bahas dalam-dalam, ha melihat Allah. Nak, yakin sudah, sebagaimana yang ulama-ulama dan sahabat sepakat, kita akan melihat Allah. Habis takat tu. Ha. Dan bermula perkataannya, tak ada salang ni. Ada tak? Dan bermula perkataannya dan kenyataan atas makna mendaki akan dia makna oleh Allah Ta'ala dan mengetahui ia Allah akan ia akan makna hingga akhir. Artinya, setengah daripada terang-terang dalil atas melihat Allah itu, firman Allah Ta'ala wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan tafsir bagi ini ayat dan kenyataan semacam dengan makna yang dikendaki Allah Ta'ala dan diketahuinya Allah, tiada seperti yang dikendaki Mu'tazilah dan yang diingini oleh mereka itu. Dan tiada seperti takwil pusing mereka itu yang lagi akan datang. Dan bermula perkataan pengarang rahimahullah Ta'ala, tiada masuk oleh kami pada demikian itu memalingkan daripada zahir perkataan dengan fikiran kami, dan tiada kami menyangka dengan keinginan kami. Yakni pada ayat melihat Allah, pada hadis melihat Allah, kita tak usah palingkan kepada makna yang lain yang sesuai dengan fikiran kita, walaupun dibenarkan takwil pada setengah-setengah ayat ataupun hadis yang mutasyabihat jika tidak ada keterangan yang jelas. Tetapi jika ada keterangan yang jelas, maka tidak boleh lagi takwil. Betul Allah kata ila rabbiha nadhirah, tidak ada lagi keterangan selepas daripada ayat tersebut. Tetapi Nabi datang dalam beberapa hadis pula, innakum satarana rabbakum yawmal qiyamah, umpamanya menjadi tafsir yang menjelaskan lagi bahawasanya ayat nadhirah tadi adalah ayat hakikat. Adapun ayat-ayat lain yang tidak ada tafsirannya, seperti banyak Allahu ar-Rahmanu ala arsyistawa, Tuhan yang mana rahman itu duduk di atas aras, maka waktu tidak ada datang daripada hadis-hadis yang mentafsirkan dengan jelas, maka berlakulah dua ahli sunnah wal jamaah, itulah dengan jalan takwil dan dengan jalan menyerahkan kepada Allah. Kedua-dua ni adalah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun membenarkan takwil memusingkan ayat daripada makna majaz hakiki kepada makna majaz, tetapi pada ayat ila rabbiha nadhirah, ulama-ulama ahli sunnah tidak memalingkan akan makna. Faham? Kerana apa? Kerana palingkan makna ini bila tidak ada keterangan yang jelas. Nah, maka ini dalam ayat ini sudah ada hadis-hadis yang sebut memang benar kamu akan lihat Tuhan kamu, maka ulama pun tidak lagi mentakwilkan akan ayat tersebut. Artinya segala hadis yang sahih yang datang daripada Nabi SAW, semuanya kami terima dan kami benarkan, dan tiada kami takwil dengan ditakwil yang salah, iaitu takwil yang menyalahi akan dalil. Takwil ini pusing makna. Dan tiada ada sertanya qarinah, tidak ada yang membantu. Dan bermula takwil yang betul, iaitu takwil yang setuju dengan barang yang datang pada hadis Nabi SAW. Tengah daripada takwil yang salah, takwil mu'tazilah. Takwil maknanya tafsirkan ayat atau hadis dengan tidak sebenar, iaitu daripada mu'tazilah yang mentakwil. Mereka itu akan firman Allah ila rabbiha nadhirah, dengan perkataan mereka itu menanti akan nikmat Tuhannya. Ila rabbiha nadhirah, dia kata menanti akan nikmat Tuhan. Dan takwil mereka itu akan hadis satarawna rabbakum, artinya selagi melihat oleh kamu akan Tuhan kamu. Dengan perkataan mereka itu selagi melihat kamu akan rahmat Tuhan kamu, maka takwil mereka itu menurut keinginan nafsu mereka itu jua, tiada dengan dalil dan qarinah, maka tiada terpakai. Faham tak? Jadi orang-orang awam, budak-budak baru ngaji, tak faham bab takwil ni, tak apalah. Maka yakin sudah kita akan melihat Allah. Orang yang pernah mengaji bahawa dibenarkan takwil pada beberapa keadaan, faham dah dengan keterangan yang kita sebut daripada pengarang tadi. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Soalan yang pertama, apakah hukum belaga ayam? Atau tanding ayam? Apa hukum kita guna duit itu bagi makan ke anak bini? Dia tanding ayam boleh, belaga ayam tak boleh. Belaga ayam haram. Haram, kerana Nabi menyebut dalam beberapa hadis hukumnya haram dan kena laknat. Dan orang yang laga binatang ni, dia akan dilaga balik di padang mahsyar. Ayam tu kenal seko-seko, pok mak, pok suh,
Pak ni, Pak Ji. Faham tak? Ha, hak ni tukar lagu aku. Maka Allah balas dulu. Sebab perbicaraan di padang mahsyar sebelum maknanya dibicarakan manusia, hayawang dulu. Hak mana siapa buat zalim ke hayawan, dia kena balas. Bahkan binatang sama binatang kalau zalim pun dibalas. Itu adilnya Allah. Nah, ha, maka orang yang apa benda ni laga binatang, dia kena bertaubat sebelum dia mati. Kalau tak bertaubat, maka kalau Allah tak beri keampunan kepada dia, maka dia kena balas. Neh, dia tanding benda. Ha, dia tanding lembu. Ha, lembu tu segok dia kaki. Dia tanding khubar, khubar segok dia. Nak. Ha, dia kata aku tak apa, mung tu tanding khubar. Aku tanding kaskila. Kaskila tak apa, cek je. Nampak? Ha. Nah, dia tak lakuk lah kaskila khairat kaki. Ha, kaskila tu jadi besar, mu masuklah botol. Ha, tak? Allah buat gitu lagi. Baru adil. Betul tak? Ha. Jadi tanding binatang yang dia boleh, tanding lawa. Faham? Ha, pertandingan yang lawa. Ha, boleh ha? Ha, tak? Pasal lawa tu, Allah larang tak? Tak, Allah buat lawa. Pertandingan suara karaoke burung. Ha, tak? Burung boleh karaoke. Ha? Ha, pertandingan beruk cantik. Ha, tak salah ha? Ni pertandingan ratu cantik. Nak? Ha, tak apa ha? Ha, ratu cantik dah boleh ha? Mulakan pertandingan lah bilik dengan bini saja. Tak apa ha? Nak? Ha, ni anak dari orang suruh naik petah. Pakai lawa-lawa, juri-juri pula. Nak orang lelaki suruh tukar tengok. Nak? Ha, jadi haram. Jadi kalau beruk, tak apa tak? Tandingan, ratu beruk Terengganu. Faham tak? Haa, dapat Johan. Eh, tak apa. Comel beruk je, pakai lecu. Dengan air sedo. Nak? Haa, jadi kupu-kupu 14 ekor buat Miss Beruk Malaysia. Faham tak salah? Haa. Ha. Tandingan suara burung, tak apa. Ulama-ulama jawab dah. Boleh. Neh? Ha, boleh. Dengar suara sedap. Nak? Ha. Telinga benda lagi menatang-menatang. Ayang serama. Nak? Ha, telinga ayang serama lawa. Boleh. Tak ada masalah. Neh? Benda lagi. Kucing. Ha, telinga kucing cantik. Neh? Ha. Pertandingan lembu bodoh. Nampak? Ha, lembu dia bodoh kali. Ha, boleh piala. Tak ada salah. Ha? Yang salahnya laga. Hak jenis khianat ke dia. Neh? Hak tu haram. Ambil kerja hospital, ikut prosedur kami kena cuci tangan setiap kali kami lakukan suatu prosedur pada pesakit. Dan diwajibkan pakai gelup. Soalannya ramai doktor dan staf nurse Messi menyinting dia, mengentung. Menyinting. Nyinting ni, sising ni. Guting. Ah, sising lengan. Ah, hingga ke siku jika mereka melaburkan baju, darah mudah lekat dan kumam berkumpul. Adakah menyinting lengan seperti mereka lakukan dimaafkan dan dibenarkan pada syarak? Jawabnya ya, jikalau tidak ada cara lain lagi, mereka terpaksa kena selok lengan. Nak nak pakai dalam sarung lengan hok ketat, tak ada juk, tak ada. Neh, nak pakai sarung tangan tak boleh, makanya sising lengan untuk membantu seseorang, maka diharuskan pada syarak. Nak. Nah, tapi bukan semua keadaan ni, keadaan pesakit tu tak ada darah, tak ada benda pun sisi lengan kau. Faham tak? Neh, ha, tak ada darah. Jenis sakit cik manisnya, sisi lengan kau. Nah, situ tak kena. Sisi ni biar siapa masa. Nah, tak ada arah dah kena sisi. Tidak payah nak guting, tidak payah nak belah. Nah, mana sabar sisi lengan. Neh, ha, jadi baru dibenarkan bila keadaan sangat-sangat tidak ada pilihan. Nah, macam kita nak tuduh orang lemah ha. Neh, ha, jadi pakai kain pelekat. Pakai kain pelekat. Tuk siok. Duduk tepi, duduk tepi sungai. Dada awet berbong jatuh dalam sungai. Nah, ha, daripada atas jematang. Nah, dah kalau kain pelekat, boleh nak berenang? Boleh tak? Boleh tak nak berenang? Dah orang tengah lemah tau. Boleh berenang kain pelekat? Tak boleh ha. Takkan nak balik ambil kaki itik. Tak. Lemah kawan tu. Jadi boleh tak tarik itu sisi buat cawak kereta gitu. Macam orang India, wrestling. Faham lagi?
Kayu pelekat, dia cawak kereta, faham tak? Dia atas kuakak kilah tinggi. Baru sedap berenang. Jadi dia akak tu buka aurat tak? Kalau kena nak menyelamat nyawa boleh tak? Haa. Tu lah. Ha? Contoh. Nak? Haa. Ni dok, tak dok kalau lemah, akak dok. Faham tak? Haa, situ baru harang. Soalan seterusnya, apakah hukum ambil duit daripada kita mencari bank untuk disewa? Saya menjadi orang tengah, ambil sedikit duit untuk kos telefon orang ingin sewa. Ha, baik, dia tak sewa, dia cari orang nak sewa. Mak, ada tuang punya kenderaan, ada orang nak pakai kenderaan, dia jadi orang tengah, tolong kontak lah. Neh? Ha, jadi boleh tak ambil upah? Boleh. Lagu mana? Dengan persetujuan. Dengan perbincangan. Yang tak bolehnya kalau orang bayar sewa, dia pergi tipu harga sewa. Dia sewa berapa? Sewa bank 120. Padahal 100 je, dia pergi kabur 120. Dia cengik 20. Walaupun memang tuan bank nak 100. Nak? Kerana 20 itu adalah tidak dibayar atas dasar upah daripada tuan punya harta. Kena kabur ke dia. Saya upah urus RM20. Nah, senang gitu, tak ada masalah. Neh, kena kabur, upah urus. Ha. Ada orang kata politik ini memecah umat Islam je, baru tak payah sokong mana-mana pihak, tak ada politik. Memang betul pun. Kerana politik ini jadi habis, lerok tabuk habis. Dan macam-macam ha, berbaloh-baloh. Nah, ha. Cuma lagu manalah jadi lagu tu, kerana manusia itu tidak pandai. Tak, tidak mengikut akan garis-garis panduan syarak dalam segenap hal. Neh, dalam politik, tak ikut pedoman syarak, jadi baloh. Nak, jadi mengaruk ngabang habis. Nak, dalam sokang, jadi baloh, berebut waktu berebut, ni tak mau letak jawatan. Neh, habis jadi baloh belaka. Neh, kalau kita ikut panduan, comel belaka. Politik pun comel. Nak, perang pun comel. Betul tak? Jadi hak politik kena balik kepada politik Islam belaka. Nak berpolitiklah sebagaimana hamba Allah. Jangan sampai masuk benda-benda dunia dalam kepala otak. Ha, takut dah masuk benda dunia dalam kepala otak, duduk atas platform Islam pun penuh jahanam habis. Faham? Ha, jangan marah pula kata gitu. Ha. Soalan seterusnya, saya ada buka kedai burger, nak simpan duit buat nikah. Kalau ada ayat Quran, ambil tambil meniaga, saya baca untuk tarik pelanggan. Ada ke tidak? Ha. Nanda mu ni. Dia jual burger, simpan duit nak nikah. Ada dah ayat Quran yang kalau dia baca orang pelanggan boleh mari. Ha? Pelari, minta ayat pelari. Ha. Kalau aku ada ayat pelari, aku buka dah dabga. Kita jual burger kot dulu. Tahun 80-an, lepas sekolah. Neh? Tapi burger tak buat, tak hok beli hok siap tu. Ha, buat sendiri burger. Neh? Burger tu proses sendiri lah. Beli daging, beli apa. Nak masuk dengan tepung, dengan bawang apa semua. Kisar. Buat bulat, buat burger. Laku. Daya pelari-pelari pun. Dia kedal-kedal ni yang pertama strategik. Tepat tu orang boleh tak nak berhenti? Boleh berhenti. Ni tak ada tepat nak berhenti. Nak, kalau nak berhenti, kena berhenti depan. Malah orang nak beli kedal tu. Neh, tak ada parking. Kotor. Banyak masalah. Kena bersih. Nak, jangan keras sangat harga kalau ambil banyak, wih murah. Nak, cakap kena molek ni muka macam rimah, tuan burger. Nampak tak? Burger dah lah tak sedap. Dah macam mana nak laku. Neh, itulah pelarihnya yang sebenar. Niat kerana Allah mencari rezeki yang halal. Nak, dia jual kat tak ada orang nak, nak pelarih gua ni. Jual biar kubur. Dia burger. Faham tak? Jadi tak apa larih, ha? Nah, orang nak berhenti tengok kubur dah adi dah mangak. Nah. Ah.
Saya mayang kadang-kadang lupa lupa cukup ke dok Pak Kaak. Apa patut saya buat? Sok mau gitu. Nah, tu kata nak bini tu. Mayang dah dah ingat lama. Jawabnya bila mari hari masih dah ingat tu, kita mari mana? Pak ketiga, pak ketiga. Ambillah tiga. Dua ke satu, dua ke satu, baru satu mayang subuh. Nah, tak ada satu ke empat, tak ada. Nah, biasa. Nah, satu ke dua, dua ke tiga, ambil hak sikit. Nampak? Ha, paliya bni Nabi kata, alama istaikha Nabi. Maka naklah kamu duduk atas apa yang kamu yakin. Tiga dengan empat, tiga sudah yakin, empat diragui. Maka duduk atas tiga. Ha, ha. Tapi kalau sudah salam dah, tak ada apa-apa. Nah, pasal dah lah, tiga ke empat, tiga ke empat, ah, tak ada masalah. Masa layang tu. Nah, ha. Pas mayang subuh dah ni mari pula. Eh, mu mayang subuh ni mayang raya. Mayang subuh mayang raya. Nah, ha, tu tak salah. Tu gangguan mental saja. Nah. Ha. Kawan saya kata kita tak musafir pun boleh jamak. Macam mana ni? Boleh ke tak? Ha, kawan dia kata tak musafir pun boleh jamak. Jawabnya betul lah kawan tu. Cuma mu salah dengar. Bukan boleh jamak, boleh jimak. Ha. Boleh ke tak cerita mimpi buruk kita ke orang lain? Asalnya ulama melarang menceritakan mimpi-mimpi kepada orang lain. Sama ada mimpi yang baik atau mimpi yang tidak baik. Kerana mimpi yang baik kadang-kadang dihasat oleh orang. Mimpi yang buruk, orang akan hina kita. Nah, melainkan orang yang sunyi daripada fitnah tersebut, baru boleh kita cerita hal mimpi kita. Nah, ha, mimpi yang baik. Ada orang yang kita boleh cerita, ada orang marah. Betul tak itu? Neh, cikgu mimpi nikah seorang lagi. Nak malang. Neh, siap dengan tepung tawa, dengan silat, dengan kuda kepang. Cerita ke kawan cikgu di kedai kopi boleh tak? Boleh lah nak. Kalau cerita ke orang rumah, boleh? Haa, itu misal dia. Nak, tak semua orang boleh terima. Haa. Kaji tak mimpi? Tak pernah? Nakut lah. Ngapa tak mimpi? Sampai mimpi bodoh. Kerana kuat sengah. Haa, hujan ada balik lah kita. Kata baca panjang. Dah hujan? Haa, dah boleh balik kau. Haa. Soalan seterusnya, bila bertembung solat sunat tayak masjid dan jawab azan, adakah dituntut supaya jawab azan dulu dan lepas tu barulah solat tayak masjid, atau terus solat tayak masjid tanpa jungguh untuk jawab seruan muazzin? Ha, bagus soalan ni. Masuk dalam masjid, nak semayang tayak masjid, nak orang apa bang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah kita berdiri dulu untuk jawab azan, lepas tu baru tahiyat masjid, atau boleh tahiyat masjid dulu? Jawabnya, dua-dua boleh. Ha, kan mudah tu. Faham? Nak mayang pun boleh dan jawab keseluruhan azan selepas salam. Nak tunggu pun boleh sambil jawab azan. Habis, mulakan tahiyat masjid dengan cara tidak duduk. Faham? Ha, jangan kita berasakan tak boleh. Nak, neh, ha, dua-dua boleh. Neh, kalau kita tak tahu kok pakai diri gitu, masuk diri. Nah, benda hukum diri tu. Dah agak je dengar lagi. Dah mau diri, tengoklah diri, berdiri tak. Ha, jangan buat gitu. Jangan copyright control. Hukumnya dua-dua boleh. Ha, berdiri tak boleh duduk lagi. Pasal dah duduk, tak boleh tayak masjid dah. Itu sudah yang berdiri. Faham? Ha, jadi jawab selepas azan. Tayak lepas azan. Masuk dengar orang azan atau orang tengah azan, hayya 'alas salah dia masuk, terus mayang. Boleh juga. Boleh kita kata biadab dan sebagainya. Faham? Hukumnya harus. Dan boleh menghimpunkan sekalian jawapan selepas tahiyat masjid. Mana afdal? Yang afdal kata ulama, berdiri dulu. Faham tak? Untuk menjawab azan. Ha, bukan masalah makruh. Afdal saja. Nah, soalan seterusnya. Bagaimana cara tarjik dalam azan? Kuat dulu baru perlahan atau sebaliknya? Ha, tarjik ni mengulangkan kalimah dua kali, kuat dan perlahan. Perlahan dulu ke kuat dulu, cikgu? Ha? Perlahan dululah. Tapi dah kalau kuat dulu, sah tak tarjik? Sah juga tarjik. Kerana masalah kuat perlahan ke dia, perlahan dulu bukan masalah syarat. Masalahnya afdal, iaitu dibuat.
Hak mana lebih afdal? Ulama-ulama jawab, pelahang dulu baru kuat. Nampak? Nah, kata Imam Nawawi kalau dibuat akad, dia pang kuat dulu baru pelahang, maka hukumnya khilaful aula. Dak siapa darjat makruh. Nah, soalan seterusnya. Adakah kita disarankan duduk cakung bila mandi wajib? Mengapa? Adakah kita perlu terangkan punggung kita? Terang gua ni pula. Nak terang gua ni lagi. Terang tu. Apabila mandi wajib untuk mengeluarkan selaput kulit. Boleh tak? Mau ni ngaji bagus-bagus. Jawabnya, bila kita nak mandi wajib, tidak wajib melainkan dua perkara hak asal. Yang pertama niat, yang kedua rata air sekeliang tubuh kita. Faham? Daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Ingat hak itu saja rukun mandi. Faham? Niat dan rata air seluruh tubuh. Baik. Bagian mana hak maknanya? Dia tanya tadi bagian punggung. Nak bagian dubur. Maka kalau dia berdiri rata dah air, boleh tak awak rata? Boleh. Maka tidak wajib duduk. Itu saja. Ada orang dia marah kita. Nah, kita ngajar, kita kata tidak wajib duduk cakung jika air sudah rata. Dia duduk dengar orang duduk ngajar belaka, wajib kena duduk cakung. Faham molek tu? Kalau air boleh rata dalam berdiri. Kalau tak boleh rata dalam berdiri, wajib tak duduk. Malah yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Sesuatu perkara yang tidak sempurna suatu kewajipan, melainkan dengan dia, maka dia juga menjadi wajib. Kalau kita nak kanyah wirata punggung kita dalam diri, tak boleh. Melainkan kena duduk. Maka duduk baru menjadi wajib. Asal duduk wajib tak? Ini kena faham. Ini kan gaduh sangat. Nak gaduh nak marah. Dia kata tak wajib pakai tudung, marah. Dia kata ada orang sesak. Memang tak wajib pakai tudung, wajib tutup aurat. Faham? Dia kata dah tutup aurat, tudung. Pakai tudung kan tutup aurat. Pakai tudung memang tutup aurat. Tapi tutup aurat bukan pakai tudung. Betul tak? Jadi kalau berdiri dah sudah rata, maka tak payah lagi duduk cakung. Kalau berdiri tak rata, jalan mudah ni ke mana? Banyak cara. Duduk cakung, terbuka tak bawah? Terbuka sebab punggung kita ni terbuka kalau kita duduk. Nah, kalau kita berdiri, payah nak tekoh. Nah, kalau kita berduduk, punggung dua teh belaka Tuhan wi. Faham tak? Kalau kita diri dia duduk gitu. Tapi kita diri, tapi kita duduk dia terbuka tak? Terbuka automatik. Nampak tak? Tak ada orang diri gini dah. Mereka spambau. Faham tak? Dia rata bawah tu. Neh. Nak suruh pun nampak. Faham? Jadi tak mesti duduk saja yang jadi wajib. Kadang-kadang tidak duduk boleh tak buat gitu? Terbuka juga. Buat kan ni? Haji cikgu jawab. Pala ke bawah, kaki tak kata, kakang gitu. Macam jing rama. Nah, tapi payah nak konyoh. Kena panggil orang puan konyoh. Nah, satu lagi gua ni. Diri akak kaki sebelah. Nah, takut roboh totam pula ambil air. Walhasilnya balik hak ulama sebut jalan mudah, duduk cakung. Ha tak? Bukan nama duduk tu wajib. Ratakan bahagian bawah itu wajib. Jatuh dok talak sekiranya saya kata gilah. Niat saya suruh saya tidur, tiba-tiba niat dalam hati cerai. Saya dok saya dok kosak. Saya dok kosak pun nak cerai. Baik, bini dia nak tidur. Nah, bang nak tidur dah bang. Bang, dah larat dah nak tunggu cakap dah. Laki dia kata giah. Giah tu mana suruh tidur lah. Dalam hati litah kataan cerai, dah jatuh. Dan yang kata kalau niat cerai itu jadi jatuh. Nah, kalau niat cerai, tolak benda panggil? Tolak ki? Tolak kinayah. Kianah? Bukan kiah. Kiah kereta. Tolak kinayah. Tolak kinayah ini kena niat baru jatuh.
Tetapi lapas mesti jah juga lapas kinayah. Nah, pergilah bukan lapas kinayah. Nah, pergilah lapas yang tergantung. Lapas kinayah ini aku sudah tidak mau tinggal denganmu lagi. Ah, ada dua makna. Makna tak cerai atau makna nak aku nak balik rumah mak aku dulu sekejap. Nah, ataupun maknanya kita asing-asing dah sekarang. Nak lapas kinayah dalam hati niat cerai. Ni gilah. Gilah dia. Gilah tergantung. Nah, gilah tu banyak mana. Gilah ambil wang asang. Nah. Ha. 500 lagi bagi tu. Ha. Bahang 500. Ui aku 250. Salahkah kita pergi solat fardu masjid yang masjid terlewat? Sebab macam ni ustaz, di masjid kampung saya bila kita lewat kemudian kita masbuk, jadi apabila imam beri salam kita tambahlah nak bagi cukup. Masalahnya sekarang ini lepas kipas ditutup dan terasa panasnya. Dan bila pun menutup semua kipas lain. Adakah disebabkan kita lambat menyebabkan bil elektrik naik? Saya kecamuk dah ni. Tapi yang masbuk itu anak jemaah kampung tu juga. Dan kadang dia memang tahu dah nak tutup suwi sokmo. Jadi apa pandangan? Batulah kalau hok jaga suci, hok jaga sejik, jaga surah, janganlah lepas semayang tu beri ruang orang untuk bersolat sunat. Jadi kalau orang masbuk tambah hok jemaah. Nak masih hawa lagi nak tutup api. Tutup lapu. Nak. Ha. Jadi gaduh. Jadi dia, orang tengah mayang dia tutup kipas. Banyak berlaku. Nak. Ha. Tapi kalau dia tengah mayang, orang tutup kipas. Dia marah. Ha. Senor maka. Tengah mayang sehari lalu. Faham tak? Tak ada salam. Ha. Jadi jangan perangai uduh gini. Faham tak? Kita ibaratkanlah kalau yang mari lewat itu anak kita. Kita tutup lah kipas. Ha. Tu kata orang lain gitu juga. Nak. Ha. Nak jaga masjid. Nah, mestilah perangai macam orang sejik. Neh. Ha. Tu boleh tahan tutup kipas. Nah, kalau ada surau kat ladang, pas ada surau kita. Dululah. Ha tak? Ha. Orang tengah mayang tutup api. Nampak? Bahasa siapa lewat dikira. Orang luar mari ambil wuduk, tutup air. Jadi kita celah kolong. Lepas tu dia sungguh tak ada orang surah dia. Orang ngajar dia panggil tiga orang dengar. Ada. Ada. Perangai hak jenis jaga panggung nak jaga surah. Nak. Ha, panggung boleh lah untuk itu. Tamu yang masuk sembah. Soalan seterusnya. Bapa susah sangat nak cari perempuan yang sudi bermadu. Ha. Tanya seorang tambuh, tanya dua tambuh. Sombong sungguh lah, dia kata. Ha. Dah mudah layak kau. Eh? Jangan marah kau orang, dah kau tambuh kemu. Eh? Ha. Nak madu ni biarlah dengan cara yang kena. Supaya aman, damai. Jangan duduk berlebong bini. Dok nikah, dok nikah, dok nikah. Padahal bong, nikah dah. Nak, lepas tu duduk kecek, musuarak. Musuarak sini dah. Ada usrah lah, ada buat tahajud. Padahal balik rumah bini muda. Nak sampai bila hidup gitu. Nak nak nikah mana mu mampu ke tak? Ah mampu. Ah mampu nikah. Dah kalau mu lagi tak berani nak kabar mu nikah, mampu ke tak? Tak mampu kan? Dok bila-bila kabar, hai mu tak mampu tu. Ha, ha, kalau mampu kabar ni calon isteri, calon madu awak. Ni nombor telefon dia, ni Facebook dia, ni WhatsApp dia. Awak berhubung dia baik dulu, saya akan nikah. Ha tak? Itu cara dia. Betul tak? Bila nikah boleh tak? Aman damai. Tak? Haa. Ni tak boleh jumpa dua orang. Bini tua bawa golok. Bini bunda supi. Itu orang supi. Nah, ada. Boleh itu tak jadi contoh yang baik. Nah. Haa. Nak. Senang. Biar kita ni cukup serbi-serbi. Haa. Bukan kaya. Biar kita boleh jadi qawwamuna 'alan nisa. Tak? Haa. Baru mudah. Nah. Haa. Kabar masjid tengok keadaan kita tu dengan dia seorang pun dah agak cetam tu. Nak? Haa. Eh? Tangan kita nak, dia nak lah. Tangan dia nak, kita tak boleh. Nak? Nak macam mana nak nikah ramai? Tu tak? Haa.
Betul ke kalau nak jawab kiriman salam dengan wa'alaihi salam, bukannya dengan wa'alaikumussalam? Jawabnya dua-dua boleh. Orang kata mamak kirim assalamualaikum, maka kita boleh jawab wa'alaikumussalam. Faham? Neh, maknanya salam juga atas kamu yang bawa salam dan mamak yang beri salam. Neh, ini disebut dalam kitab Azkar An-Nawawi rahimahullahu taala. Neh, dan setengah ulama membenarkan jawab wa alaihi salam dan atasnya juga salam itu. Nak, atas pemberi salam. Dua-dua boleh. Soalan seterusnya. Tiga hari belum raya saya sembahyang jemaah di masjid. Lepas sembahyang imam kau kata suruh sembahyang mula. Sembahyang jemaah sebab khatib salah baca khutbah jemaah. Patutnya dia baca pada khutbah hari raya puasa. Jadi ustaz, apakah hukum kalau makmum tidak mahu ulang semula solatnya? Nak buat dah tu sah ke tak? Kalau kita ulang semula solat tu, solat yang kita buat dah tu akan jadi sunat ke tak ustaz? Jawabnya, kalau orang kata solat itu salah, mesti kita percaya dulu salah baru kita boleh buat semula. Tapi kalau kita tidak yakin bahawa solat itu salah, seperti 2-3 orang yang beritahu, maka tidak perlu kita kena buat semula. Faham? Sama macam kita lepas mayang. Lepas mayang tadi orang kata, mu mayang tak sah, dua orang isa. Nak? Maka wajib tak kita mayang mula? Tak wajib. Melainkan kita yakin dia berkata benar dan kita salah. Faham lagi? Mana bila orang ada khabar, tak mesti kita kena ikut dia. Tetapi apabila 5 orang, kata ulama fiqh, nak, yang menceritakan kita memang salah, maka wajib kita kena ulang semula. Kerana 5 orang yang adilah, yang adil, adalah mutawatir. Macam hadis tadi. Faham? Soalan seterusnya. Baik, soalan seterusnya. Perempuan sunat amal sunnah Nabi ke tak sunat? Royak sikit. Royak. Royakah. Royak. Lewat bracket R-O-Y-A-K. Royak sikit kewajipan isteri pada suami. Ya ustaz, dia baru mari kuliah hari ini. Dia bawa bini. Kewajipan isteri pada suami. Orang puan wajib kena sunat dan amal sunnah Nabi. Jawabnya, ya sunat. Orang perempuan juga amalkan sunnah Nabi. Yang sunat diamalkan oleh perempuan. Adapun yang tidak disunat diamalkan oleh perempuan, maka tidak diamalkan. Contoh sunnah Nabi yang perempuan sunat amalkan juga, makan tangan kanan. Faham tak? Makan tangan kanan ni sunnah Nabi tak? Sunnah Nabi dah perempuan kalau makan tangan kanan boleh tak? Boleh, kerana dia bukan untuk jantina. Semua makan tangan kanan. Tapi kalau khusus untuk lelaki, contohnya pakai serbang. Maka perempuan sunnah tak pakai serbang? Tak sunnah. Nampak? Jadi yang benda yang khusus untuk lelaki tidak sunat diamalkan. Kemudian hak-hak perempuan, hak-hak suami yang wajib di atas perempuan isteri banyak sangat dah. Balik kepada suatu hadis. Nabi kata, "Italak tu lailatul usri ya bi." Aku berlihat pada malam aku Isra Mikraj finnari, di dalam api neraka. Faiza tiba-tiba aksaru ahliha an-nisa. Hak ramanya perempuan masuk neraka. Nampak? Qultu li Jibril, aku berkata bagi Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, kaifa zalika? Kenapa terjadi seperti itu? Nampak? Apa jadi gini? Ramai orang perempuan yang masuk neraka. Bukan laki-laki tak masuk neraka. Lebih perempuan menjadi majoriti penghuni neraka. Maka kata Jibril, wazalika yang demikian ini, ramai puan masuk neraka, likillati ta'atihina lillah wa rasulih. Kerana tak ramai yang taat pada Allah dan Rasul. Wakillati ta'atihina li alwajihina, tak ramai yang taat kepada suami mereka itu. Walikasrati tabarujihina, dan kerana banyak sangat yang bertabaruj, yang berhiyah melampau-lampau. Jadi, apa benda ni? Syahid kita, iaitulah
Yang pertama, taat Allah dan Rasul kurang. Dalam hadis yang lain menjelaskan lagi maksudnya, jikalau perempuan itu taat iaitu taga sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Nak, ni tak sebut hal lain. Solat 5 waktu, puasa Ramadan dan taat suami. Nampak? Ha, taat suami maka dia akan masuk syurga dengan pintu syurga yang dia pilih sendiri nak masuk ke mana-mana. Nah, ha, jadi mudah sangat bagi perempuan jaga sembahyang, jaga puasa, kemudian taat kepada suami. Nah, taat suami ni satu perkataan yang pendek, tapi kena ngajilah benda taatkan suami. Macam kita ngaji bab akidah kok. Nak beriman kepada kitab-kitab atau beriman pada hari kiamat. Patu kena ngajilah benda makna hari kiamat. Benda makna taat. Nak. Ha. Orang puan kena taat kepada suami walaupun dia pakat besar. Walaupun dia harta banyak. Nak. Ha. Neh. Tok laki dia pakai kacir 600 cc. Nak. Ha, dia pakai Bentley 6000 cc. Harga 1.3 juta. Kaya orang puan ni. Wajib juga taat pada suami dia. Suami dia kata jangan, jangan. Suami dia kata pergi, pergi. Tak mau, jangan nikah. Nak galak kata, nak belaki. Nak, ha, bela anak-anak kucing, anak-anak kambing, boh di rumah. Nak, pada mugi belaki, mu tak mau taat, masuk neraka peri kat lagi. Nak, tapi orang puan dia dengar, ha, dengar, balik kerana, dia lawang kau. Tengok pada kelek kanan, kelek kitab jangan. Berani tu, ada surat ni, tak ni, tak. Dengar dah sekarang, hangguk. Nak, ha, balik sekarang, mulai-mulai ada, ni tonyoh muka tu lelaki dia. Nampak? Berebut nak tengok gusti. Nah, taatlah ke suami kita. Walaupun suami kita cacat, tak ada kaki. Kita comel lah. Nak, ratu Mongolia kita. Tiga kali ratu planet Pluto pun kalah. Nak, tu lelaki kita orang cacat, hitam beletung, perut bucik pulak, kepala botok. Nak, wajib juga kena taat. Kerana title dia, title suami. Faham? Mudah tak nak taat suami? Mudah sangat. Kerana halangannya satu saja, hati. Hati nak menang tak mahu. Nak menang. Nak. Ha, cuma orang puan ni dia lemah, ne? Jiwanya lemah, mudah diperdaya oleh syaitan, suruh lawang suami. Nak, sebab itulah bila dia lemah, dia kena dibela oleh ibu bapa dia. Tak boleh dia duduk seorang, bujang, tak pun ada lelaki, maka dia kena bersuami. Lagu mana jadi pun ajar taat pada suami. Nak, sebab nafsu saja kata kalau mu taat, kalah mu. Baik mu lawang dia. Menang mu, dah menang boleh dia. Tak boleh benda pun. Bukan bila kita menang, maka kita akan jadi ratu cantik dunia. Tak. Nak, kalau pipi renyok, renyok situ lah. Nah, ha, kalau dari jendul situ juga. Cuma, bila mu taat kepada suami, maka balasannya, mu pilihlah mana-mana pintu syurga yang mu nak masuk. Nah, lebih-lebih lagi banyak sangat. Taat ke suami dulu. Jangan lawang. Nah, soalan yang terakhir pada malam ini. Saya semayang berjemaah. Dengan isteri. Boleh atau tidak saya suruh isteri saya iqamah? Apa hukumnya? Boleh. Bayangkan jemaah isteri. Orang puan boleh iqamah. Tidak haram. Yang diharamkan azan. Kerana azan ni dia kena melaungkan suara keluar daripada tempat azan. Supaya didengar oleh ahli qaryah. Dan mari bersemayang. Ada pun iqamah tujuan ni bukan nak panggil, nak khabar waktu semayang. Nak khabar semayang, nak start dah. Jadi iqamah itu perlahan kerana memadu untuk orang yang berada dalam majlis sahaja. Maka waktu ulama kata perempuan tidak diharamkan daripada iqamah. Jadi kalau duduk dalam rumah dengan suami ni semayang, nak tak ada masalah nak iqamah. Neh, tak payah pakai mikrofon lah. Neh. Kemudian apa hukum cukur rambut bayi baru lahir? Masa mana afdal kita cukur rambut itu? Kita kena timbang di kedai emas ke? Jawabnya cukup pada bayi ini sunnah dan perintah agama. Nah, sebut dalam kitab-kitab ulama banyak sangat-sangat digalakkan dan ialah sunnah yang mula dilupakan orang sekarang. Nah, banyak hadis-hadis tentang kelebihan. Nah, ada sebut banyak dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Nah, juzuk yang pertama ada kelebihan-kelebihan iaitu kita mengamalkan 5 perkara atau 6 perkara yang Nabi pesan kepada budak-budak. Beri nama yang baik, dilakukan akikah, diazankan, ditahnikkan, belah mulut dan dicukur kepalanya. Eh? Laki puan cukur kepala anak. Biar botok. Nampak? Laki-laki dan perempuan cukur sampai botok. Bila wayuh laku raksuhu yaumasa bi'ihi
dan dicukur kepalanya botok licin yauma pada hari sabi'i hari yang ketujuh. Dalil hari ketujuh ada kerja atau pak ada hari pak kerja laut ah. Awak hari lain, hari boleh bukan wajib hari ketujuh. Nak. Kemudian rambut tu timbang tak? Ya, sunat ditimbang bukan wajib. Timbang di mana? Timbang dengan timbangan kemudian emas atau perak. Dalam hadis kata perak, maka ulama ambil dengan perak, emas selalu dengan harga emas atau dengan harga perak. Kalau kita ada duit, kita timbang harga emas. Kalau tak ada duit, timbang harga perak. Tak ada skepeng, tak usah timbang-timbang terus dah. Nah, dah timbang ke mana harga emas? Katakanlah emas sekarang berapa 1 gram? Hah? Berapa dah hari ni? Hari ni berapa? Hah? 160. Orang main emas pasal tahu kan? Nah, 160. Maka kita pun timbang rambut anak kita 1 gram dapat. Tahu tak? Maka 1 gram kita tengok harga emas berapa? 160. Nah, maka kita derma 160 kepada fakir miskin. Faham lagi? Jangan derma rambut emas adik rumah. Faham tak? Derma harga-harga emas tu boleh kira bodoh. Faham tak? Timbang dapat 1 gram, tengok harga emas berapa tu gram. Maka 160. Dapat setengah gram rambut tak banyak. Depan ni rambut anak. Uping. Faham tak? Jadi timbang dapat setengah gram. Ha, berapa derma? 80 riyal. Nampak lagi? Ini tengah bulang ni. Dok-dok cetol ni baru sudah raya baru ni. Ha, tengok harga perak. Harga perak apa? Perak. Ha. Dok main perak. Oh, sombong tak? Nah. Ha, katakan perak 30 riyal. Contoh tak? Ha, maka dapat rambut segreng. Perak segreng 30 riyal. Derma 30 ringgit. Mudah sangat. Nah. Ha, cuma nak pergi timbang tu biar pandai. Jangan awak pergi kedai-kedai ruci. Oh, no nimbang hok ada meta bulat ah. Dak naik tu. Faham tak? Ha tu dak gerak kah tu kena timbang gula baru jadi. Nah, ha. Hak kada kah kedai uci ah. Hak ada meta. Ni gibu rambut anak dia. Tak naik dak gerak ah nak kira ke mana. Kalau hok gi pasoh hok dah tinggi ni tu dak pakar tu tu. Nah, ha. Bagi kedam. Kedamah ai, kedamah. Faham tak? Kedamah, kedalat barang-barang kemah. Dia digital. Dia letak atas tu. Haa tak? Neh? Letak rambut, nampak juga. 0.45 gram. Nak? Dia akan naik. Haa. Kena kot sekian tu. Nampak saja, ingat saja timbang. Nak? Haa. Jangan lepas timbang lagi tu. Kena tanya dulu. Berapa persen ke puas timbang? Nak? Haa. Ada kedamah dia ambil. Haa tak? Kita letak barang. Dia ambil upah. Timbang. Nah, haa. RM1. RM1. 5% ke apa? 5%? Haa. Kena tanya. Jangan ambil rambut lagi gitu. Tanya dulu, dah berapa upah guna ni, timbang. Allah, awakkan orang lain nak darah saya, RM2 dah. Faham tak? Nah, itu caranya. Nah, jadi, kalau kita sekarang, orang ada satu soalan. Kalau sekarang, kalau kita qadha, jadi tak? Tak jadi dah. Sebab buang rambut ni, buang rambut, rambut yang tenggelam di dalam darah. Nak duduk lama di dalam darah, makin nak lebih sihat, dibuang rambut tersebut. Nah. Jadi bila kita dah tumbuh dah besar dah, cukur dah, cukur dah rambut dalam ni, rambut hak potong dah mu cukur. Hak tujuan suruh cukur rambut hak duduk dalam perut. Hak tenggelam duduk dalam darah. Faham tak? Ha, rambut tu nak suruh buang. Neh, ha ini nak qadha. Neh, ha qadha. Kau ni besar besar jalan dah. Besar ni nak qadha. So dah budak umur 48 tahun. 48 boleh. Nak nak bahang gerak atas kepala. Nah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni ma'allam tana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.